Mari jumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua. Janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Baiklah, terima kasih. Nanti balik belikan air sekali ya. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, sambil menunggu KC mengambil tempat di luar konti 669-11897 untuk anda membuat panggilan. Ingat, sekiranya anda dapat tembusi bilik siaran ini, jangan sia-siakan peluang anda untuk memberikan kisah. 669-11897, silakan saya buka talian kini. Hello. Hello, selamat malam. Hello. Hello, siapa di sana? Sebentar. Mama di sana dapat. Hello. Hello, siapa di sana? Ya, saya Amin. Ya, Cik Amin buat panggilan di mana ni? Ya, di Singapura. Baiklah, silakan Cik Amin. Ni kisah mengenai apa ni, Cik Amin? Saya berkenaan peristiwa di Second Link. Silakan. Hello, Cik Amin? Yes. Ya, silakan Cik Amin. Saya maksud pulang daripada Second Link ke Singapura jam lebih kurang jam 2 pagi lah. Satu kereta sebab berpokokan malam di Johor lah. Jadi kita di 4 orang, satu kereta, saya, orang rumah dan mak mertua dan bapa mertua. Jadi waktu pulang kat Singapura tu, kita gunakan seconding, kita taman peling kan. Yang peliknya tu, kejadian ni kita ni, bila keluar saja dari taman peling nak menuju ke Singapura tu, saya dapati kereta kita tu macam kereta kita ni kena sekat lah, macam detour lah. Detour maknanya detour tu di bawah satu jembatan kita kena detour suruh elok kiri lah. Jadi pengalaman saya pula memandu di expressway, memang saya tahulah expressway tidak pernah boleh tutup, tidak boleh disekat. Kerana jalannya kalau disekat pun mesti ada satu lane aja disekat. Jadi saya terpaksalah mengikut apa arahan detour itulah supaya membelok ke kiri lah. Jadi yang pelik dan anehnya tu, detour tu adalah macam buatan daripada kontraktor jalan lah. Detour dibuat sendiri, dia macam papan bawan. Jadi saya terpaksa ikut lah. Daripada jalan nak menuju ke Singapura tu, saya terpaksa ikut jalan tu. Jadi kita pun dalam empat orang dalam kereta ni pun macam heran lah. Kenapa saya bertanya, kenapa expressway boleh tutup highway boleh tutup . Tak pernah lah sepanjang pengalaman saya memandu memang highway tak pernah ditutup. Kalau ditutup pun satu lane, dan satu lane orang boleh terus kereta. Jadi kita pun kata orang tu bertanya-tanya dan mencari-cari lah apa lagi, apa arahan papan tanda ataupun arahan di perjalanan tu lah. Jadi saya pun teruskan perjalanan.
teruskan perjalanan saya slow. Dan kita empat orang ni mencari-carilah papan tanda. Memang kita nak tahulah apa jalan yang kita masuk. Jadi sepanjang jalan tu saya tak nampak kita empat-empat orang semua terperanjat. Kerana di depan macam jauh gitu, di depan kita nampak signboard apa, arahan papan tanda hijau lah, arahan jalan terlalu jauh. Dan yang peliknya, signboard tu sebesar-besar signboard kita dapat. Signboardnya besar macam, ya, daripada saya yang jauh dari sini jalan, nampak signboard tu besar, tercacak betul-betul di tengah jalan. Jadi kita pun tengok. Saya pun slow lah, pelan-pelan menuju ke signboard tu. Jalan hampir dekat signboard tu, yang pelik sekali kita menghambat ni. Orang nampak signboard tu seolah-olah dia beralih ke tepi jalan. Dari jauh kita tengok tengah-tengah, besar pula tu. Jadi sampai di tepi tu, dekat hampir pada signboard tu, signboard tu macam boleh beralih betul-betul tepat dan jasa lah tepi jalan lah. Dan kita pun nak tengok lah signboard hijau tu apa arahan yang kita nak. Jadi di signboard tu jasa lah yang saya pernah nampak lah, arahan yang menunjukkan kita ni selain masuk jalan pergi ke KL, Melaka, ke utara lah. Dan saya pun bertanya pelik lah, pasal apa memang banyak kali kita lalu ni tempat highway nak menuju Singapura daripada Taman Perling tu. Memang kita jalan menuju ke KL, highway tu memang kata selepas jalan menuju ke Singapura lah. Dan ini pula itulah jalan yang pertama kita detour, kita masuk itu jalan terus ke hutan. Jadi pelik. Saya cakap dengan bapa mertua saya, nampaknya Pak Haji kita ni dah kena lah nampaknya. Kita dah faham lah, maknanya kita dah kena lah. Lagi satu yang pelik sekali, signboard dia, kita pun ramai-ramai empat-empat orang ni tengok lah. Perkataan Kuala Lumpur, perkataan Melaka yang betul-betul menjadikan kita betul-betul pelik sekali. Cat yang ditulis tu Kuala Lumpur, catnya meleleh. Macam K-U-A tu, K bawah huruf K tu, macam catnya jatuh meleleh. Cat yang Melaka pun sama, bawah M tu meleleh. Kita perhatikan, betul lah, kita kena lah. Jadi yalah, masing-masing kita pun persiapkan dirilah. Saya pun ialah orang tu, Pak Haji pun ialah buat apa yang patut lah. Pak Haji jaga, kita kena lah. Jadi saya pun pelan-pelan jalan lah, pelan-pelan jalan. Barulah satu betul-betul confirm, satu yang benda yang betul-betul memang kata orang tu menggerunkan kita lah. Sedang kita berjalan, kita nampak satu gempuran awan. Betul-betul awan putih macam kita pernah pergi Genting ya. Jadi kalau kita pergi Genting, kita tengok apa awan tentang menutup kita, melalui depan kita lah. Jadi kalau macam apa ni, kalau kita dekat-dekat baru kita sama kita nampak lah, kalau sesudah tak nampak. Jadi bila saya jalan begitu, awan sekumpal awan tebal putih betul-betul datang menutup kita. Jadi bapak mertua saya cakap, jalan wiper. Saya pun kereta tak berjalan, wiper pun saya buka lah. Tapi yang syukur alhamdulillahnya perkara tu tak berlaku panjang lah, dalam beberapa second begitulah. Saya bilang dalam hati saya, ini kalau kita tak lepas ini awan, kalau kita keluar ini awan, kalau kita nampak lain, maknanya Allah tak tahu ke mana kita lah. Sekiranya kita lepas ini awan, kalau sama jalannya, alhamdulillah, saya bilang. Baiklah, terima kasih kerana sudi berkongsi kisah ya. Ya. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Baiklah, malam. Ya.